Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing silplate mobil Calya seharga 60 ribuan. Untuk produknya kalian bisa beli di Shopee. Kita unboxing dulu seperti apa barangnya. Ini saya beli dari Shopee 60 ribuan atau tepatnya 65 ribu. Nah, ini dapat 4 pasang, dapat 4 biji. Nah, ini dapat 4 biji silplate. Bagian depan 2 dan bagian belakang 2. Bentuknya seperti ini. Di sini sudah ada perekatnya yaitu double tip. Nah, ini sudah ada double tipnya. Jika kalian ingin tambah kuat lagi, kalian bisa belikan double tipnya di toko terdekat. Kita tambahkan untuk double tipnya. Usahakan untuk double tipnya kalian beli yang tebal. Kalian beli yang tebal. Nah, ini kita tambahkan biar nanti hasilnya maksimal. Kita pasang dulu untuk double tipnya biar nanti hasilnya maksimal. Kita pasang bagian pinggir biar tidak mengelupas atau tidak copot. Nah, ini. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Dan kita pasang untuk bagian depan mobil ini, silplate-nya. Sebelum kalian pasang, kalian bisa tes dulu untuk pemasangannya biar nanti tidak gagal. Nah, ini kita sudah coba. Kita langsung pasang. Biar tidak copot, kalian bisa tekan untuk silplate-nya ke bodi mobil. Nah, ini biar hasilnya maksimal, kalian bisa perbanyak untuk double tip-nya biar melekat. Untuk bagian lainnya juga sama, kalian bisa tambahkan double tip-nya. Jadi caranya seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat.